Halo, nama saya Ana Agung Sagung Dewi Lestari. Saya Dedi. Saya Fendi Firmansyah. Di awal mula saya bergabung dengan Gandex Bali berperan sebagai seorang sales admin dan juga marketing. Saya bekerja sebagai back office. Setelah sekitar 4 tahun, saya mulai merasa jenuh dan ingin mencoba pekerjaan di lapangan. Lalu di tahun 2009, saya melihat adanya kesempatan bekerja di BMS. Kenapa saya memilih kerja di bidang sales? Karena saya dapat banyak belajar cara dan strategi penjualan untuk meningkatkan skill komunikasi dan skill negosiasi. Kami melakukan maintenance area Semarang dengan tim yang sedikit, yaitu hanya ada 2 sales dan 1 gudang. Untuk yang kedua, mapping. Hal ini bertujuan untuk memetakan, membaca, mendata potensi atau peluang produk saya. Semua bagian itu dalam sebuah perusahaan harus bisa menjadi seorang sales, memasarkan produk, mempromosikan perusahaan, tetap mempromosikan diri sendiri dari segi positif ya. Kami melakukan pengenalan pasar, kompetisi, develop pasar, mengenalkan Banteks yang semula belum merata. Kesulitan apa sih yang pernah dialami product knowledge? Karena kita bisa memberikan informasi dan solusi kepada customer. Mengetahui begitu banyak ragam karakter orang atau customer. Bagi jobdesk dengan kebutuhan yang banyak. Calon customer tidak ambil keputusan untuk pengadaan karena kan belum ada kebutuhan atau permintaan. Solusinya apa sih? Kita harus lebih sering membaca katalog, mengetahui produk. Kita juga harus bisa memahami karakter pelanggan, memberikan pelayanan yang baik. Bangun pola kerja tim. Mengenal momen kebutuhan pengguna. Target apa sih yang harus dicapai seorang sales? Target distribusi, fokus item, penambahan jumlah customer, dan menaikkan omset. Berapa besar sih kemampuan kita menghasilkan juga bisa menentukan berapa banyak penghasilan yang bisa kita bawa pulang dari seberapa besar omset penjualan yang bisa kita raih. Jadi ini merupakan sebuah keistimewaan bagi seorang sales ya yang mungkin tidak ada di bagian lainnya. Pencapaian sudah dicapai mendistribusikan produk Banteks di seluruh Bali dan Nusa Tenggara Barat. Sekarang kami telah memperluas area pasaran ke 16 kota kabupaten di Jawa Tengah seperti Kudus, Jepara, Pekalongan, Tegal, dan Salatiga. Membesarkan market share di area yang saya kerjakan. Saja jenjang karir ya yang saya rasa sangat bagus di Banteks ini sudah ada dengan sangat terstruktur. Saya rasa dengan jenjang karir yang bagus, pendapatan juga akan meningkat. Di segi operasional perusahaan juga omsetnya tambah bagus, aset juga tambah banyak, karyawan juga tambah banyak. Saya adalah kepala cabang atau branch manager dari cabang Bali. Saat ini saya menjabat sebagai National Sales Manager dari PT Bini Mitra Sejati. Saat ini saya sebagai Kepala Cabang atau Branch Manager di Banteks Semarang. Semoga bisa memberikan inspirasi dan sukses bersama.